warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi gue Abdul Fatah Arifin akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat kondisi terkini pembangunan penyaringan sampah yang ada di Jakarta. Dan penyaringan sampah ini sudah berjalan dari bulan Juni atau Mei gitu di bulan di tahun ini. Dan beberapa saat yang lalu juga gubernur sebelumnya ya, periode 2017-2022, Pak Anies Baswedan yang langsung meninjau proyek ini. Dan penyaringan sampah ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun 2020, teman-teman. Berita yang gue dapatkan dari detik.com kalau nggak salah. Cuma karena ketahan COVID, maka anggaran tersebut banyak direlokasi ke penanganan COVID ya. Dan baru tahun 2022 inilah baru dijalankan proyek penyaringan sampah. Dan penyaringan sampah ini di Jakarta yang besar itu ada dua. Satu di pintu air Manggarai, terus yang kedua yang di hilir. Oke, kita langsung aja menuju ke proyek tersebut ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat progresnya sangat bagus sekali ya. Oke, pondasi-pondasinya juga sudah mulai terpasang ya. Dan di sini kita lihat ada mobil kren ya, dan ada mobil spoonpel ataupun Hummer diesel ya untuk pemancangan seatpel. Dan spoonpelnya ataupun paku buminya sudah banyak terpasang ya. Oke, saat ini sedang pemancangan seatbelt ya teman-teman, dudukannya. Oke, ini adalah TB Simatupang ya teman-teman, sisi kanan ini. Jadi memang sangat dibutuhkan penyaringan sampah ya dari hilir. Oke teman-teman, sedikit bakal gue jelasin ya sistem dari konstruksi bangunan ini nantinya kalau jadinya seperti apa.
nantinya teman-teman akan ada semacam pelampung trap ya, yang akan mengarahkan sampah-sampah masuk ke penyaringan sampah ini, dan nanti pintu masuknya kemungkinan besar yang sebelah sini ya teman-teman ya. Ini seat belt-nya sudah arah menuju ke kali ya kalau kita lihat, dan nanti sampah-sampahnya akan ditrap di sini terus masuk, nanti disambut dengan mobil kepiting, ekskavator kepiting. Setelah itu nanti ada conveyor. Setelah conveyor itu conveyor belt ya. Nanti dipilah oleh teman-teman dari dinas kebersihan ya. Setelah dipilah, maka sampah-sampah yang tidak bermanfaat lagi itu akan dilanjutkan menuju ke tong sampah pastinya, ataupun kontainer sampah yang sudah disiapkan. Jadi ini menurut gue sangat brilian sih idenya teman-teman. Masih ada sedimentasi ya, dan mungkin sedimentasi ini memang salah satu efeknya dari proyek ini mungkin ya teman-teman ya, dan juga bisa jadi median penyimpanan alat-alat material pastinya ya. Dan outletnya itu yang sebelah, inletnya itu sebelah sini teman-teman. Ini inlet, terus outletnya nanti di sebelah sini teman-teman. Jadi memang nanti ada dua penampungan pelampung yang akan mengarahkan sampah-sampah tersebut masuk ke penyaringan sampah di sini teman-teman. Jadi memang cukup brilian sih idenya ini. Karena kita tahu ya, sampah-sampah itu banyak dari kiriman sebenarnya. Aliran Kali Ciliwung ini banyak mendapatkan kiriman memang. Jadi ya harus penanganannya ekstra ya. Dan ini Kali Ciliwung. Udah sampai sini dulu mungkin teman-teman jalan-jalan kita melihat kondisi terkini pembangunan penyaringan sampah di Kali Ciliwung ya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang sudah bahu-membahu dalam menata Indonesia, dan terima kasih juga untuk para purna bakti yang sudah bekerja sangat baik di negeri ini. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah bakti
karya-karyanya bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah di kemudian hari. Amin. Dan gue minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Gue hanya manusia biasa, teman-teman, yang tidak lepas dari kata salah ataupun hilaf. Jadi yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini. Berikan kritikan dan masukan positif kalian dengan cara yang baik, dengan cara etika ya, agar lebih mudah diterima oleh para pemimpin negeri ini. Karena para pemimpin negeri ini juga hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang mempunyai kekurangan. Sama seperti kita mempunyai kekurangan, dan nasihat tersebut kalau kita dinasihati dengan cara yang kasar, pasti nasihat tersebut akan sulit kita terima. Sama seperti para pemimpin negeri ini. Jadi yuk sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah. Dan semoga suatu hari nanti Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang, tetapi menjadi negara maju. Amin. Dan akhir kata, gue Abdul Fatah Arifin dari proyek penyaringan sampah Kali Ciliwung mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.